Subscribe to Hafiz TV, like and share. Okay, bye. Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel Hafiz TV. Oke, untuk video kali ini Hafiz akan membuat lemon candy, oke? So, kalau tak silap Hafiz, lemon candy ini pernah viral waktu dulu atau beberapa bulan yang lepas. Bahan-bahannya Hafiz akan bagi tahu nanti. Jom kita start. First, kita perlu masukkan air. So, setelah kita dah masukkan air kosong, kita masukkan sedikit garam. Dan kita kacau. Dan barulah kita masukkan lemon, okey? So, untuk lemon ni Hafiz dah cuci bersih-bersih. Dan sekarang kita rendam lemon ni ke dalam air kosong yang kita dah campurkan dengan garam ni, okey? Sekarang kita perlu tunggu selama 30 minit supaya kita punya lemon ni tak jadi terlampau masam time kita makan nanti, okey? Okey, so sekarang ni Hafiz punya lemon pun dah nak sampai 30 minit dan sekarang rasanya dah boleh kot kita ambil dan potong, okey? Now, untuk lemon ni kita perlu potong, okey? Kita potong nipis-nipis pun boleh. Macam ni nampak ni ha. So kalau ada biji kita just buang je lah. Okay. So yang ni dengan yang ni kita tak guna tau. Kita just guna yang ni je, okey? So sekarang ni kita perlu masak, okey? First kita masukkan gula pasir 8 sudu besar. 12 sudu besar air kosong. Kacau rata. Kacau sehingga dia larut. Okey, so sekarang ni gula pun dah larut, kita tunggu dia mendidih. Okey, so nampak ni dia punya gula pun dah mula mendidih. Kita masukkan sedikit pewarna makanan warna kuning. Kacau rata. Setelah itu kita masukkan lemon, okey. Nampak ni ha? Dan kita tunggulah, okey, supaya dia meresap ke dalam lemon ni. Okey, so nanti dia akan naik dan menggelegak. Dan yang ni kita tunggu, tengok atas kita punya kuantiti lah. Kalau Hafiz ni satu biji, maybe dalam 15 minit macam tu je. Okey, so nampak ni ha? Okey, nampak dia dah mula meresap dan kita tunggu sikit lagi. Yang ni Hafiz set timer selama lebih kurang 15 minit lah. Okey, so nampak dia punya warna lemon ni pun dah nak kecoklatan. Okey, so kalau dia dah macam ni dah okey lah ni. So sekarang ni kita ambil dan kita letak dalam pinggan. Okey, so you guys nampak ni ha? Nampak? Wow. Okay, tada. Nampak ni ha? Ni Hafiz dah sejukkan, okey? Dan kita boleh angin-anginkan juga lemon ni supaya dia mengeras. Okey, nampak ni ha?
Wow. So Hafiz pun tak sabar nak try. Ha, nampak. Ha. Kalau budak-budak ni mesti suka ni sebab dia ada rasa masam-masam, manis-manis. So kita try dulu. Okey, nampak ni ha. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada rasa masam-masam. Rasa dia masam. Dia punya lemon ni lebih kurang rasa macam honey, okey? Ha. Dia ada rasa masam-masam. Lepas tu dia ada rasa manis. Yang suka masam, korang boleh try lah. Yang tak suka masam, Hafiz tak suggest sangatlah untuk korang try, okey? Okey, sampai di sini saja video Hafiz untuk kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe bagi yang belum. Okey, okey, bye-bye. See you next time.